Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang. Pak Hadi, bagaimana kronologi hilangnya pesawat AirAsia ini, Pak? Jadi pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 meninggalkan Bandara Juanda pada pukul 05.35 waktu Indonesia Barat. Dijadwalkan 08.30 waktu Singapura, sudah mendarat di Singapura. Nah, kemudian pada pukul 07 lewat 8 menit hilang kontak, kemudian sempat muncul lagi ada kontak pada pukul 07.28 dan setelah itu tidak ada lagi kontak yang bisa dideteksi. Jadi hilang kontak pada pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian barat. Ya, apakah sudah sudah diketahui Pak di mana lokasi hilangnya pesawat tersebut? Lokasi pesawat ada di, kalau persisnya ya, di 03 derajat, 22 menit, 15 detik lintang selatan. Ya. Selatan, kemudian 109 derajat, 41 menit, 28 detik di timur. Ya, di kawasan yang dikenal sebagai Teluk Hitam. Ya. Jadi itu kalau di Kalimantan ada di bagian bawah, lautan dan bawah Kalimantan. Ya Pak Hadi, lalu di mana fokus pencarian saat ini? Memang karena antara waktu lost contact dengan jarak tempuh sudah cukup panjang ya, diperkirakan pesawat sudah hilang karena dari sisi bahan bakar juga sudah tidak memungkinkan untuk meneruskan penerbangan. Nah sekarang pencarian diarahkan di kawasan tersebut sampai ke kawasan di sekitar Pulau Belitung. Basarnas sudah mengerahkan 7 kapal pencari di kawasan tersebut. Baik, siapa saja Pak yang sudah dikerahkan untuk mencari pesawat ini? Yang pasti ujung tombaknya adalah Basarnas ya. Jadi Basarnas sudah bergerak, sudah mengerahkan 7 kapal pencari. Ya, lalu ada berapa warga negara Pak di pesawat ini? Jadi total penumpang ada 155. Yang 155 dengan rincian 138 dewasa, 16 anak-anak dan 1 orang bayi. Dari sisi kewarganegaraan, Singapura 1 orang, Inggris 1 orang, Malaysia 1 orang, Korea Selatan 3 orang termasuk 1 bayi. Kemudian 149 berkewarganegaraan Indonesia. Jumlah kru di luar penumpang tersebut ada 7. Termasuk pilot yang bernama Irianto, Kapten Irianto. Baik, terakhir Pak Hadi, apakah Pak Hadi ada yang mau disampaikan kepada pihak keluarga yang merasa masih kebingungan dengan informasi keluarga mereka yang hilang? Untuk keluarga yang membutuhkan kepastian informasi terkait dengan keberadaan pesawat tersebut, bisa menghubungi ke posko di nomor 031-869-0945 di Bandara Juanda. Atau bisa datang langsung ke posko yang ada di Bandara Juanda. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi M. Zuraid, Staf Khusus Menteri Perhubungan dari Bandara Juanda, Surabaya. Selamat siang, Pak.